Orang Yunani kuno dan penulis Herodotus menamakan negeri ini Anugrah Nil. Negeri ini sejak dulu dikenal dengan sejarah Fir'aun dan penemuan arkeologinya. Negeri ini pula tempat Nabi Musa dilahirkan dan memerangi perbuatan jahat Fir'aun. Selama ribuan tahun, Sungai Nil mengaliri hampir 7.000 km di jantung kota Mesir. Sungai terpanjang di dunia ini melintasi Tanzania, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Ethiopia, dan Mesir. Di Mesir, Sungai Nil mengairi wilayah seluas 20.000 km persegi. Orang-orang Mesir yang tadinya hanya mengandalkan hidup dari pertanian, kini dapat meraih keuntungan melalui sektor pariwisata. Barisan hotel-hotel mewah didirikan sepanjang Sungai Nil yang indah untuk kenyamanan mereka. Bagi para wisatawan, Mesir bagaikan museum terbuka. Pertumbuhan yang pesat di sektor pariwisata adalah berkat penemuan benda-benda bersejarah yang telah menyumbangkan terbukanya atau lebih banyak lagi prospek kerja bagi orang Mesir. Pariwisata sendiri berhasil membawa lebih dari 1 miliar dolar Amerika ke dalam negara ini setiap tahunnya. Produk kerajinan tangan yang dijual dekat piramid-piramid adalah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh. Inilah Kairo, ibu kota Mesir. Populasi penduduk Mesir akan mencapai 65 juta di tahun 1997. Saat ini, 18 juta orang menetap di Kairo. Penanaman tumbuh-tumbuhan adalah sektor penting dalam ekonomi Mesir, khususnya setelah Bendungan Aswan beroperasi pada tahun 1970. Ini membuktikan bahwa Lembah Nil diairi secara efisien. Menurut data statistik, kira-kira 39% orang Mesir adalah petani. Adalah suatu bukti bahwa bertani dan berternak hewan adalah sumber pendapatan utama bagi orang-orang Mesir sejak zaman Fir'aun. Kehidupan pertanian kebanyakan berpusat di sekitar Lembah Nil. Tebu, kapas, tomat, bawang telah menjadi hasil pertanian yang utama selama berabad-abad. Mesir juga merupakan pengekspor kurma terbesar kedua dan kapas terbesar kelima di dunia. Namun, sejak permulaan tahun 1980-an, sektor industri mulai mengambil alih. Sektor industri telah menciptakan 13% kesempatan kerja bagi rakyat Mesir. Ini adalah pemandangan keseharian di daerah pedesaan di Kairo. Domba-domba dipelihara dalam jumlah yang cukup banyak. Setidaknya, hewan itu telah menyediakan protein dalam bentuk susu dan daging bagi orang Mesir. Berternak domba adalah kegiatan penting bagi petani Mesir, walaupun Nabi Musa juga menggembalakan domba untuk mertuanya Nabi Syuaib di Madian. Pekerjaannya itu kemudian menjadi mas kawin bagi istrinya. Di tepi Sungai Nil, 2 jam perjalanan bermobil dari Kairo adalah Uskur. Tempat ini dipercaya sebagai tempat kelahiran Nabi Musa. Bagi mereka yang tidak begitu mengenal sejarah Uskur, bangunan yang tidak digunakan ini tidak berharga. Menurut penduduk desa, bangunan ini menyimpan kisah dari 30 abad yang lalu.
Dalam bangunan ini terdapat sumur yang bersejarah yang dulu digunakan oleh Yukabad, ibu Musa setelah Musa lahir. Berdasarkan sejarah, selama 3 bulan ibu Musa menyimpan rahasia kelahiran anaknya karena takut kepada Fir'aun. Sumur ini adalah sumber air mereka selama dalam persembunyian. Di samping sumur, terdapat sebuah masjid tua yang telah ditinggalkan. Ini merupakan tanda bahwa orang Uzkur telah beriman kepada Allah sejak waktu dulu. Masjid ini dibangun oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad dalam perjalanannya menuju Spanyol. Berabad-abad yang lalu, ajaran yang sama dibawa oleh Musa bagi Fir'aun dan orang-orang Mesir, tapi hanya beberapa yang menjawab panggilan untuk beriman. Uzkur adalah tanah yang subur di Lembah Nil. Beras, jagung, dan terigu ditanam di sini. Di musim panas, burung yang berpindah-pindah singgah di sini untuk mencari makan. Di tepi sungai yang sama, Musa yang pada saat itu masih menyusui, dihanyutkan oleh ibunya untuk menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan Fir'aun yang lalim. Fir'aun bermimpi bahwa akan terjadi pemberontakan dari pengikutnya yang baru lahir. Untuk itu, dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Kemudian Yukabad membawa putranya Musa yang masih bayi untuk bersembunyi. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai, dan janganlah kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Perbuatan Yukabad membangkitkan semangatnya. Yukabad meletakkan putranya yang baru berusia 3 bulan ke dalam sebuah kotak. Tanpa ragu dia menghanyutkan Musa ke sungai tanpa arah tujuan. Hal itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang ibu, tapi dia tidak ada alasan bagi segala hal yang telah diperintahkan Allah. Yukabad akhirnya merasa terbebas dari ancaman Fir'aun. Kotak tersebut mengalir di sungai membawa Musa di dalamnya. Ironisnya, kotak tersebut bermuara di tangan istri Fir'aun yang tengah mandi di sungai. Kemudian dibawalah bayi Musa itu ke istana Fir'aun. Museum Tahrir di Kairo menyimpan banyak harta benda dari masa Fir'aun. Jika Quran menceritakan banyak kisah tentang Musa dan Fir'aun, Museum Tahrir jelas membuktikan apa yang ditulis Quran. Fir'aun adalah nama yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno.
Penelitian mencatat bahwa Fir'aun di masa Nabi Musa adalah Merneptah dari dinasti ke-19. Dia adalah putra Ramses II dan memerintah sekitar tahun 1224 sampai 1214 sebelum Masehi. Dari penemuan benda-benda bersejarah, jelas sekali bahwa kekayaan adalah tujuan utama dari kehidupan di masa Fir'aun. Rakyatnya memiliki cita rasa artistik yang tinggi. Lukisan Fir'aun dan perlengkapan upacara dikerjakan detailnya sedemikian indah oleh pengikutnya. Fir'aun menyatakan diri bahwa dialah Tuhan. Orang-orang Israel diperbudak. Tak ada pemimpin tunggal dalam kelompok Israel yang dapat membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun. Kepada Fir'aun mereka adalah kaum yang lebih rendah jika dibandingkan dengan orang-orang Mesir. Orang Israel mendapat perlakuan yang kasar. Ketika Fir'aun bermimpi bahwa seorang laki-laki yang akan menggulingkannya akan lahir, setiap bayi Israel yang baru lahir langsung dibunuh. Orang Israel sangat putus asa. Mereka harus menyerahkan bayi mereka untuk dipenggal kepalanya oleh Fir'aun setiap hari. Penduduk Mesir kuno sangat terkenal akan keahlian mereka dalam pengawetan. Banyak orang dan binatang yang diawetkan ditemukan dalam makam-makam kuno raja-raja Mesir. Penggabungan antara pengawetan dan pengeringan alamiah, cara bangsa orang Mesir membantu mengawetkan mumi selama berabad-abad. Binatang-binatang seperti ikan, anjing, kucing, dan monyet diawetkan di dalam makam Fir'aun. Kebanyakan ditemukan di sanggara. Gambar-gambar di atas batu nisan disimpan dalam warna-warna asli. Seperti tulisan hieroglifik dalam dinding makam. Tulisan dalam artefak menceritakan kisahnya sendiri. Sangat dipercaya bahwa mumi hewan yang diawetkan memiliki nilai religius tersendiri saat upacara pemakaman Fir'aun. Pengunjung Museum Tahrir akan terpesona dengan objek pengawetan yang luar biasa. Walaupun telah berumur ribuan tahun, mumi-mumi tersebut tidak berubah dari bentuk alami mereka. Ini adalah mumi Ramses II. Dialah ayah angkat Musa. Ketika raja wafat, tubuhnya diawetkan sebelum dikubur bersama makanan dan kekayaan untuk kehidupan setelah mati. Peneliti sejarah kuno Mesir mencatat bahwa raja Mesir percaya bahwa mereka merupakan perwujudan dari Horus, dewa dengan kepala elang. Namun setelah dinasti kelima, yaitu antara tahun 2494 dan 2345 sebelum Masehi, Fir'aun percaya bahwa dia adalah putra Ra, dewa matahari. Ketika raja meninggal, masyarakat masa itu percaya bahwa dia menjadi Osiris dan bergabung dengan dewa-dewa lain dalam kehidupan selanjutnya. Museum Ramses II di Tel Azizi, Memphis adalah daya tarik turis yang lain bagi mereka yang ingin belajar tentang Musa dan Fir'aun. Banyak wisatawan yang datang dengan bis setiap harinya, kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika. Memphis terletak 17 km dari Kaherah atau Kairo. Berabad-abad yang lalu, Memphis adalah ibu kota Mesir kuno.
Patung-patung besar ini adalah bagian dari peninggalan bersejarah yang ditemukan dan ditempatkan di luar museum. Patung Ramses II masih dalam posisi asli di dalam museum. Tinggi patung itu kira-kira 18 meter dan beratnya 120 ton. Tulisan indah pada patung secara jelas menunjukkan keahlian mereka dalam pahatan dan bagaimana pesatnya pengetahuan mereka di bidang ilmu dan geometri pada masa itu. Sebagian orang percaya bahwa Ramses II adalah Fir'aun di masa Nabi Musa. Mereka menemukan adanya garam di paru-paru membuktikan bahwa raja mati akibat tenggelam di laut saat mengejar Musa di semenanjung Sinai. Bagaimanapun kepercayaan itu masih tetap teori sebagaimana diketahui bahwa semua mumi diawetkan dengan garam. Namun banyak orang yang tetap percaya bahwa Ramses II adalah ayah angkat Musa. Tapi ketika Musa kembali ke Mesir dari Madian dan mulai berkhutbah, Ramses II sudah mati. Singgasana Mesir kemudian dikuasai Merneptah dan dialah yang dipercayai sebagai raja di masa Nabi Musa. Bukti lain menunjukkan bahwa penguburan Merneptah tidak dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan terhadap Fir'aun-Fir'aun yang lain. Tubuhnya tidak ditemukan dalam kuburnya, tapi bersama mumi-mumi lainnya. Ini membuktikan bahwa penguburannya dilakukan dengan tergesa-gesa karena kematian yang tak terduga. Patung-patung Fir'aun menyebar ke seluruh kerajaan untuk menunjukkan kekuatan mereka dan agar dipuja oleh pengikut mereka. Allah memerintahkan Muhammad untuk mempelajari dari takdir yang menimpa Fir'aun karena kesombongannya berpaling dari keimanan. Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan-kerusakan." Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak menyatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak." Mesir, tanah kelahiran beberapa nabi telah menjadi saksi peradaban yang bertahan selama 25 dinasti. Tahta terus berganti, satu demi satu piramid dibangun sebagai simbol kekayaan Fir'aun Mesir. Dalam rentang waktu yang panjang itu, banyak nabi yang datang dan pergi. Semuanya datang untuk panggilan keimanan, menyembah Allah dan tidak menyimpang dari ajaran. Peradaban besar yang tersisa oleh Fir'aun akhirnya berakhir dan menjadi pelajaran bagi mereka yang beriman kepada Allah.
Inilah kota Luxor, kota yang pernah menjadi bagian di ibu kota Mesir kuno. Kota tua ini dihuni oleh sekitar 150 ribu jiwa. Luxor berada di selatan Mesir, atau 450 km dari Kairo. Mereka yang datang umumnya tertarik akan peninggalan arkeologinya. Luxor merupakan bagian dari Theb, ibu kota Mesir kuno. Theb kala itu berkembang pesat dan menjadi tempat domisili bagi para kerabat raja dinasti ke-11. Raja-raja dinasti ke-12 tinggal dekat Memphis di utara, dan baru pada dinasti ke-17, Theb resmi menjadi ibu kota kerajaan Mesir. Di seluruh penjuru kota banyak terdapat reruntuhan bekas kuil, makam, dan monumen kuno. Ini adalah bagian dari kuil dari abad 14 sebelum Masehi. Banyak bangunan serupa dibangun di Theb. Sebuah masjid dulu pernah dibangun di lingkungan ini setelah masuknya Islam ke Mesir. Ketika kejayaan Fir'aun makin menyurut di 12 sebelum Masehi, Theb diperintah oleh para petinggi militer. Dan tahun 661 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh orang Assyria. Theb menjadi semakin penting pada masa Ptolemaeri tahun 304 hingga 30 sebelum Masehi, sampai akhirnya mengalami kemunduran dengan menyisakan Luxor dan Karnak. Sekarang kehidupan di Theb berjalan normal. Wilayah pinggiran Sungai Nil telah menjadi tempat bermain bagi anak-anak Mesir selama berabad-abad. Tumbuhan papirus banyak tumbuh di daerah ini. Tinggi pohonnya dapat mencapai 2 meter, memiliki batang, beraroma, dan memiliki daun yang bersisi tajam. Selain di Mesir, pohon ini juga terdapat di Ethiopia, lembah Sungai Yordan, dan Sisilia. Dulu akar-akar pohon papirus dikeringkan untuk bahan bakar, isi batangnya direbus untuk dimakan. Namun sebagian besar dijadikan papirus atau sejenis kertas. Berabad-abad lalu, bangsa Mesir telah menggunakan papirus untuk menyimpan tulisan, dokumen resmi, dan kesusastraan. Namun sekarang, tulisan di atas papirus hanyalah untuk cenderamata. Ini adalah lembah raja-raja di barat Theb. Situs ini menjadi tempat makam raja dinasti ke-18 dan 9 sebelum Masehi dari Kerajaan Baru. Di areal pemakaman dibangun berbagai macam ruang kubur. Lebih dari 60 makam raja dapat ditemukan di sana, kecuali makam Ramses II. Di setiap makam, seperti makam-makam lainnya, terdapat relief bergambar yang masih terawat baik. Makam Raja Tutankhamen ditemukan pada tahun 1922 oleh seorang arkeolog bernama Howard Carter. Makamnya diketahui sebagai yang terbesar di lembah ini. Tutankhamen diyakini sebagai putra Ramses II,
yang makamnya diketemukan tahun 1995. Tutankhamun oleh para arkeolog dianggap sebagai raja terkaya dengan diketemukannya sejumlah harta karun berupa peti mati emas, topeng emas, permata, dan sebagainya. Diperkirakan bahwa masih banyak makam lain yang belum diketemukan. Pada dinding dalam banyak terdapat relief bergambar dengan nuansa religi dan mengenai astronomi di langit-langit kubahnya. Menurut Al-Quran, orang Mesir dulu tak cuma menyembah berhala, tetapi juga Fir'aun. Untuk itulah Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan bangsa itu dari kehancuran. Nabi Musa diyakini hidup pada masa Raja Marneptah, putra Ramses II yang mempunyai 151 anak. Marneptah adalah anak Ramses yang ke-12. Sekitar 100 meter dari jalan masuk, terdapat sebuah peti mati untuk menyesatkan para musuh Fir'aun agar tak dapat menemukan peti mati yang sebenarnya. Mumi yang sebenarnya biasanya dikuburkan jauh di dalam dan sulit ditemukan. Ruang bawah tanah ini adalah tempat menyimpan mumi Merneptah, namun mumi itu sekarang telah berada di Museum Tahrir di Kairo. Dalam kisah Nabi Musa, setelah beliau kembali dari Madian, Ramses telah digantikan Merneptah. Merneptah digambarkan sama angkuhnya seperti ayahnya. Ayahnya lah yang membangun kuil-kuil besar selain mendirikan ibu kota kerajaan yang baru yang dulu disebut Rumah Ramses di delta timur Sungai Nil. Dia mati meninggalkan 11 anak laki-laki. Ketika Musa baru kembali dari Madian, beliau mulai syiarnya dan meminta Fir'aun menyembah Allah. Namun Fir'aun yang angkuh menolak mentah-mentah. Al-Quran mencatat peristiwa itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 51-53. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukanlah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukanlah sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Maka apakah kamu tak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tak dapat menjelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" The name of the king himself, Osirmatrasit ibn Ra'at, means Ramses the Great, Ramses the Second. And here the king himself, Ramses the Second, the two names, the two cartouches in front of Horakhti. The tomb is considered the biggest tomb here in the valley, but I think many years ago, at the time of the ancient time, I think there is a big flood or something like that because we found the tombs full of the debris until now. You know, in ancient time here, when the king ruled Egypt, for example, they start to cut the tomb. They start to begin to make the tomb for him. When the king, you know, start to rule, they start to cut to make a tomb for the king. Even before he died? Yes. When he's died, everything stops. Di tepi barat Sungai Nil, di seberang Kairo terdapat Giza. Wilayah ini dulunya adalah yang paling makmur. Giza juga terkenal akan piramid-piramidnya.
5 mil di barat daya Giza terdapat 3 piramid besar, yaitu Khufu, Khafra, Menkaura dari zaman Fir'aun di awal tahun 2600 hingga akhir 2400 sebelum Masehi. Piramid juga disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Bangunan ini dibangun khusus bagi raja-raja dinasti Fir'aun dan para kerabatnya. Piramid-piramid ini sekarang usianya diperkirakan lebih dari 4.000 tahun. Yang pertama dibangun di Saqqara, akhir tahun 2500 sebelum Masehi, selama 3 dinasti dan 3 piramid besar di Giza dibangun oleh raja dari generasi keempat. Kekhasan dari keseluruhan piramid adalah sebuah kompleks bangunan besar dengan kuil lebih rendah dekat bangunan utama yang dihubungkan oleh jalan penghubung dengan kuil penyimpan mayat di dekat piramid. Piramid Khufu yang terbesar di dunia ini didirikan pada tahun 2500 sebelum Masehi. Lebar sisinya adalah 230 meter dan tinggi 147 meter. Saat ini sekitar 70 piramid dapat ditemukan di Mesir. Model piramid Mesir sebenarnya adalah piramid tangga, karena bentuknya memang terdiri dari susunan batu yang berlapis-lapis. Awal abad ke-10, banyak piramid di Giza mulai mengalami kehancuran akibat lapisan batu kapur di bagian luar diambil oleh para penduduk setempat untuk dijadikan bahan bangunan. Akibatnya, 3 piramid mengalami kerusakan serius. Diperkirakan lebih dari 2 juta potong blok batu dengan berat masing-masing sekitar 10 ton digunakan untuk mendirikan sebuah piramid seperti ini. Piramid Khufu mempunyai 2 jalan masuk. Yang pertama telah ditutup, namun yang lain merupakan jalan yang dibuat saat kekuasaan Islam di masa kekhalifahan Harun al-Rasyid di abad ke-7. Sampai sekarang, para ahli belum menemukan jawaban mengenai bagaimana piramid ini dibangun. Ini tentunya merupakan renungan bagi kita. Dengan kekuasaannya, seorang Fir'aun selalu memperoleh apa yang dikehendakinya. Piramid-piramid itu adalah lambang kekuasaan Fir'aun. Lorong-lorong bagian dalam piramid yang telah diberi penerangan kini dapat dimasuki oleh para wisatawan. Sekitar 50 meter dari pintu masuk, dengan melalui tangga-tangga yang tersedia, para pengunjung dapat mendaki ke ketinggian.
Tak ada seorang pun yang tahu berapa banyak manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan untuk apa tangga di langit-langit dibuat. Di ujung jalan yang curam, terdapat sebuah ruang besar yang dulunya untuk ruangan persemayaman mumi Fir'aun. Namun sekarang, ruang ini telah kosong setelah mumi dipindahkan ke Museum Tahrir di Kairo. Setinggi apapun kekuasaan Fir'aun, akhirnya ruang gelap dan lembab jualah yang menjadi ruang bersemayam jasadnya. Seratus kilometer di barat daya Kairo, kita dapat menjumpai reruntuhan El Fayum. Di sini masih tampak bagian dari Benteng Karun. Karun adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa. Al-Quran menceritakan bahwa Karun adalah seorang hartawan, ladang dan tanahnya yang luas terletak di tengah kota El Fayum. Sekarang bekas kekayaan Karun masih dapat kita saksikan di sini. Di dalam Al-Quran, kekayaannya digambarkan tersimpan di dalam peti dengan kunci yang sangat berat. Surat Al-Qasas menceritakan kisah tersebut. Kami telah menerangkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Menurut keterangan para ulama, yang dimaksud dengan lelaki kuat diperkirakan tenaganya sebanding dengan 10 hingga 40 lelaki. Mereka mengatakan kunci-kunci itu besar dan berat. Dan jika terdapat ratusan peti harta karun, kunci-kuncinya pasti sangat berat. Mulanya Karun sangat miskin, namun dia sangat soleh. Allah kemudian melimpahinya dengan kekayaan. Sayangnya kekayaannya itu justru membuatnya berpaling dari Allah dan tak mensedekahkan hartanya untuk kaum Bani Israel, kaumnya yang menderita. Karun juga berambisi agar ia disejajarkan dengan para pemuka kaumnya. Keangkuhan Karun dicatat dalam Al-Quran. Karun berkata, "Inilah yang telah diberikan kepadaku karena suatu pengetahuan yang aku miliki." Menurut kalangan ulama, Karun memiliki pengikut sejumlah 250 orang. Dia bersikap sangat menentang terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Tak jauh dari Puri Karun terdapat sebuah danau yang disebut Danau Karun. Danau itu dipercaya sebagai tempat dia menerima azab Allah yang membuatnya ditelan bumi bersama harta bendanya. Surat Al-Qasas ayat 81 menceritakan, "Maka kami benamkan Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya sesuatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya."
Para ulama menuturkan bahwa jika Karun karena kekayaannya telah menempatkan dirinya bersaing melawan Musa dan Harun alaihissalam, dia dibutakan oleh kenyataan bahwa pengetahuan Tauhid jauh melebihi apapun di dunia. Seperti Mesir sendiri, Karun, Fir'aun, Musa dan Harun adalah kisah nyata. Peristiwa mereka dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita dapat mengambil pelajaran dengan tak menyekutukan Allah.